Selamat pagi, apa kabarmu? Teman kecilku, semua sehat, bersuka cita, dan tetap semangat. Halo semuanya, selamat pagi teman-teman. Ketemu lagi dengan Miss Leni. Kegiatan kita hari ini masih dengan tema Aku Anak Unggul dengan karakter ketaatan. Teman-teman ingat sebelum memulai kegiatan untuk selalu berdoa bersyukur kepada Tuhan. Untuk hari ini Miss Leni berharap mama papa dapat menilai kegiatan anak sepanjang hari ini. Apakah mereka menjadi anak yang taat? Apa itu taat? Taat adalah ketika anak-anak, ketika teman kecil mendengarkan perintah mama lalu melakukannya. Nah, contohnya ketika mama meminta tolong untuk merapikan mainan setelah kalian selesai bermain. Apakah kalian taat melakukannya atau mengabaikannya? Nah, jadi mama papa tolong dalam kegiatan sehari ini pilih beberapa kegiatan yang dapat dilakukan anak. Apakah mereka taat? Contohnya setelah bangun tidur, apakah mereka merapikan tempat tidurnya? Atau ketika mereka disuruh tidur siang, apakah mereka mendengar, melakukannya, taat untuk tidur siang? Nah, jadi mama papa yang akan memberikan penilaiannya. Lalu setelah itu, teman-teman akan melanjutkan kegiatan menulis kalimat aku taat. Tulis kalimat tersebut di buku kotak-kotak. Seperti ini contohnya. Yuk kita lihat. A. Huruf A seperti ini. Lengkung, tarik garis ke bawah. Ak. Keh. Huruf K. Ak. Huruf K. Ku. Huruf U. A. Ku. Teh. Huruf T. Ta. Te. Ta. A. Huruf A. Ta. A. Lagi. Lalu taat, at, teh, huruf T. Nah, sudah selesai. Aku taat. Kalian pasti bisa. Nah, sekarang giliran teman-teman untuk menuliskan kata tersebut. Semangat ya, kalian pasti.